Nggih. Cek mungkin antara halal ben haram ni kebek campur mungkin. Eki napa nggih? Mik bener cek pon kakak gula. Banyak orang berkata. Bede dengan cara apa dia bawa? Oi. Ya kalau itu landung dia. Cingar teguh lah. Jadi ni kasih nabi ada tak hadis. Iku malagu nak taklim keluar. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sini kasih yonceng ni kau makin tempat ke artis ni kau ni. Okay, makanya jadi keton pun gula nyanyi tu. Jadi gak keluar gak gula. Tetapi artis kapi. Gula dia menjadi nyawa nabi ida. Ida ala hilang pentong benda bikong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Acara istirahat kami anggap cukup. Untuk acara selanjutnya pun Egi Kak Dinto Mawa'idul Husna seerangkep kelaban doa sekak dimahal Kak Dinto bakal sampai yaki sarang selaran semulja kaya Haji Khalil Yasin sedari turjan kokop Bangkalan wa ilaihi falyatafaddal maskura. Sebelumnya pun dari beten kaulah sekeluarga atas nama Haji Johan Ali atas sedajah kacang kolangan kakorangan dak para ajunan sedajah langkung-langkung dak para alim ulama abdinah nyon saporah seta terbetes akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء كروبة قولة جوكن كروبة أجنان سكسمبتان مانكين ساني سامي حدير أجنان سمولجا Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kyai Haji Ahmad Ihya Az-Zahari dak selerana beten kaula sangat amul jaki sangat beten kaula takzimi ajunan semulja Kyai Haji Abdul Majid ajunan semulja Kyai Haji Zainuddin ajunan semulja Kyai Haji Abdullah Faqih ajunan semulja Kyai Haji Abdullah ajunan semulja Kyai Haji Fawrok ajunan semulja Kyai Haji Taifur ben seteja para kiai seteja para guru seampun alingki nyuun saporah dan kula tak bisa nyebut asma agung ajunan tung situng karena terbatas pengauning badan kaula namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dek seteja seampun alingki Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat secara khusus pemangku tisa asem jaran beserta aparatur tisah baik di tingkat carik wa taba apel sahibut da'wa wa sahibul manzil iki kak dinto Abah Haji Johan sekeluarga tak kalib ajunan paman saharandi selaku pengundang jam'iyah solawat
Jam'iyah Ratibul Haddad, si ampun mimpin pamosan salawat mulai dari awal. Ben setiaja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dek setiaja ajunan peten kaula amul ja'aki. Ben peten kaula yakin hakul yakin ajunan setiaja imul ja'aki Allah. Sepertama, kaula ben ajunan nyereng amuci da Allah. Kesempatan siang semangkin kaula ben ajunan sarang Allah, paringi nikmat si akal tekel. Sepertama, ingki kak dinto nikmatul Islam wal iman secekka idadah ben iate kaula ajunan. Semoga nikmat iman Islam seampunik andik kaula ajunan tak ibu tebu asarang Allah sampai kaula ben ajunan abadi ke Allah kala ben catatan husnul khatimah. Senomor dua, kaula ben ajunan sarang Allah paringi nikmatul Islam wal iman. Senomor dua, paringi nikmatus sihha wal afiyah, sehat badan, sehat akal. Kalaben sehat badan, kalaben sehat akal, kauleben ajunan bisa dalam kebedaan sampurna saat mangken. Semoga setiap saya hadir, paringna terus sehat sareng ajunan Allah. Mana bibade sesongkan sareng Allah menter paringna tuli sae tuli paringi beres. Senomor telok, kauleben ajunan saat mangken paringi ni'matul ijtima. Nikmat tak alung polong, langkong langkong alung polong. Akaula ajunan dalam kebedaan saya, dalam kebedaan ibadah. Menter tak karwa apolong etalandung. Tapi sampai ke akhirat kau leben ajunan bi Allah pakun epa polong. Kelaben para guru, kelaben para ulama dalam kebedaan kenging ridho epon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngereng aturaki da ajunan semulja kusti kanjing Nabi. Kalaben solawat ben salam kak dinto, kaula ben ajunan semua ke teti orang seepa maso dek kegolongan nuhsyaru tahta liwa sayyidina Muhammad, di bawah surban biru ke hijau-hijauan milik kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan artian kaula ben ajunan sehadir saat mangken termasuk orang seoleh syafa'ah. Kalau ben syafa'ah, kau leben ajunan tak kira nyeting dek ke neraka. Ben bekal masuk suara kebiru kaya dihisab, mantir sekat din toba denah. Amin Allahumma amin. Bapak ibu hadirin, seemul jaki Allah. Manus sekat din to, seteja ampun etentu aki sarang Allah. Mulai dari dalam kandungan, kau leben ajunan timin setiap orang sepo ngandung kau le ajunan. Takdir kau le ajunan ampun etentu aki hadirin. Ben Allah ampun anyata aki dalam Al-Quran bahwa manusia gak dintoi bagi telok. Bada manusia ni kebagus, bada manusia ni kesetengan, bada manusia ni kalau nak cuba telok ni ke tak bisa yoba. Tetimun pah kita landung esem jaren esoro bagus kapi, tak mungkin hadirin. Esoro cuba kapi, tak mungkin. Setelok ni ke pasti bada karena gak dintoh ampun ketentuan na ajunan Allah subhanahu. Maka dah dimin ketika ijab nikah salah situng ulama ingin memberantas semua kejahatan di daerah Jawa Timur kemah Rusdir Boyo ini kepadamu. Ya tak bisa, mun orang coba apa tidak kapi tak bisa, mun orang apa Islam kapi tak bisa, karena mun pak orang apa bagus kapi apa Islam kapi berarti Al-Quran ya ayuhan ladina kafaru kutu oba ya ayuhan ladina amanu. Manusia ini keacem-macem, beda saya bagus, beda saya sedeng, beda saya coba. Ben gak dintu ampun ketentuan Allah. Mari kita simak. Pana pedebun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah debu saya gak dintu. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathnal kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabikum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah subhanahu wa ta'ala aparing petunjuk melalui kitab, melalui Al-Quran dek ka umat, dek ka kabula. Umat senarima kitab, senarima Al-Quran gak dintu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, faminhum zalimun linafsi, bada situng kelompok oning ka agama, oning ka syariat, ampun narima kitab Allah, oning ka Al-Quran. Tapi pak pun lah kau nak cuba menolong tanda kelakuan bagus sama sekali. Ini kecek sakingah hewan termasuk kelompok wang buang. Mending wang buang.
Kelompok yang pertama ini andaikan hewan termasuk kelompoknya wangguang. Napa seenya mai wangguang? Al wangguang huwal ladzi yaqulut tamanco awat calat donga. Fadallu wa adallu sabila. Wangguang nika hadirin, kakan nak gelenun karo keng tamanco. Ku tu man nyimpang di tamanco wangguang nika. Badu wangguang sampean coba ande ka roti. Oleh 2 menit ku tak boleh kata manco pole. Wangguang. Lah kartu ande ko bagus. Ini kelompok yang pertama, makanya zalimun li nafsi. Zalim ka abang dibik cebon Allah. Coba tok lah kona. Wa minhum muqtasid. Kelompok si nomor 2 jeng sedeng. Selawatan hadir, pengajian entar, zikir khusyuk, orkes nyawer. Padah. Ini kelompok jek sing hewan tepat kelompok lalak nika. Karoti dujen, kate nginum, kapacaren entar. Nika lalak. Kelompok senomor 3. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Kelompok senomor 3. Orang secoma cumecungan jumpa kusen cumbecean. Kecuba tanda. Ini kelompok yang nomor 3. Saya rasa nomor telok ni kak. Si nomor telok ni kak tepat kelompok ong Irwan. Cik pun tinggal tak usah cekam pian. Anak apa cik lepas sangat digantung? Tak ada pak. Mun tak ada pak culu haki. Ini media aing ni kak. Oh kak iya aing. Banyak kui beri betul beri. Kita bermula aja sabi pula. Lan, langkong. Tahu dia jadi nabi. Segelangkong. Segelangkong. Nah, apa perkembangan? Allahumma salli ala Muhammad. Kelompok si nomor 3. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Kelompok si nomor 3 nikah hadirin. Orang-orang secuma cung-cungan bagus tanda kelakuan cuba. Nikah cak saking hewan nikah tepat kelompok Irwan. Cangring turjan, cangring telokoh Irwan. Cangring telandung napa? Napa? Nyaruan. Nyaruan ki. Irwan apa Nyarwan? Nyarwan ki. Kinten kala tanya bulan. Make pada Madura nak ampo lain. Gula tu man kauncengan ke Sumenep pa hibri ijajen. Kapan jajen yang ke akhir tuan rumah napa hade butore ke sambi cel kocel. Gula ibade remak jajen de janggung. Kakan takok lopot. Ibu ke mobil takok salah. Ero cel kocel. Ternyata cel kocel ni ke rogu gengku. Abu itu loko muni kocel ni ke benih cece ni ki. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi manusia ni kampung di doa ki bi Allah. Tak kira lepas di telok ni kehadirin. Ring semjaran isro bagus kapi tak bisa. Isro cuba kapi tak kira. Pasti telok ni ke pasti beda. Ni kampung ketentuan nak ajunan epon guste. Terus munla manusia ni kali tentu aki cak berdi secuba berdi sedeng berdi bagus. Anak pemikir berdi pengajian. Anak pemikir berdi pondok. Lakar manusia ni kali tentu aki pasti berdi seterlok nikah. Keng, kula ben ajunan tori usaha. Kau kula ben ajunan cak sampai kelompok meresetung, cak sampai tepat kelompok merdua. Kula ben ajunan menter tepat kelompok senomer tel. Cak norok kelompok orang sezalimun li nafsi. Cak norok kelompok orang semuktasid. Kau leben ajunan mantar tepak kelompok sabiqum bil khairat. Tepak kelompok orang secungkus bagusan. Cung esayan. Cung burleburan ibadah. Masemak ada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Pasal rasul nomor telok. Kelompok Irwan. Ini kasih maksud sering ajunan kusti kanjeng Nabi.
masalul mu'minina kamasalin nahli. Orang mukmin ni kapasti pada ben erwan. Erwan ni kepada empat keistimewaan seakan di bi erwan, takkan di bi hewan-hewan selain hadirin. Sepertama, napa erwan ni ka? La yakulu illa tayyiba. Erwan ni ka tak toman ada kecuali koncong kempeng. Nyaruan tawon itu hanya memakan saripati bunga. Dan gula sampai makin umur telo polole, mak cilok teman ngiding bertabeda nyaruan ngakan tempe. Di mana beda nyaruan ngakan tempe? Nyaruan ni pasti kembang seedar. Artena orang mukmin seedar kotu halal. Mun mukmin seedar kotu bersih. Mun mukmin seedar kotu bagus. Mun bareng haram cak sampai seedar bi kaula ajunan. Karena syarat untuk tetik orang mukmin ni kadeeran saya paling ejaga keada hadirin. Apa napa sebab? Karena ketika haram kak dinto masuk dak tabu kau leban ajunan, maka cai pun ulama kau leban ajunan bekal lebur ala ku maksiat, ben bekal sengka ala ku ibadah. Sehingga mun kau leban ajunan abejeng sengka ngaci sengka dikir sengka cai pun ulama seepa kompleks saka ada tek kuda eren nak takut de eren saya masuk dak kau le ajunan ni kebeda bodang saya tak iri itu esareng ajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nengak makin ni bahari pun kak cai makin ni kak. Cek pun lagu nak kakak gula kasa. Mik nyari saya halal, cek nyari saya haram repot mungkin. Ngi. Cek mungkin antara halal ben haram ni kebek campur mungkin. Eki nak bangki. Kula ben mun zaman lambak zaman kona hadirin. Orang keng ngiding bertabang, obang riba, pesen abang ni ke pesen riba. Orang kona lambak ni ke entar ke Bengkalan kota, entar ke Sampang kota, pas ocen tak ndak ngaup ibe benabang. Tako ecap capi trep ke penabang, ulan ngiding bertajak abang ni ke pesen riba. Ni ke orang lambak, mun mangkin ecompok gula bah ngoca, mun kangkok kanak pesen haram lah haram, sepenting tak rebang ni tanang itu. Ni ke turjan ni turjan, mun ni kan tolok ngoca pulan pesabun. Mik bener cek pon kakak gula. Banyak orang berkata. Bede dengan cara Bapak dua bawa. Oi. Ya kalau itu landung dia. Cingar teh gula. Jadi ni kasih dah punya ada teh hadis. Iku malagu nak tak lem keluar. Allahumma salli ala Muhammad. Ki jadi sini kasih yang ceng ni kau makin tempat ke artis ni kau ni. Okay, makanya jadi keton mun gula nyanyi tu je. Gak keluar gak gula. Teti artis kapri. Kulan dia menjadi nyawa nabi ida. Ida ala ilam pentong benda biko. Benih, benih masalah nyanyi. Nah, so penting esena nasihat. Thank you. Mun esena nasihat. Kuda tak bahas musik, bahas nyanyi. Ingat ke kak gula? Kak Oma. Kasa tretan keng lain nepak ben gula kasa. Coba pergi ngaji lagu, aku tak mun, kula bahas lagu, tak bahas lain gula. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya tiga. Satu single satu janda itu sehat atas bawah. Cihuy. Ayo pak keluar boleh pak. Ngaleng 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 tenggeng sini jarok. Tenggeng ekale tenggeng ekakan ben krem. Aduh yang tarik bukan kencang kok. Ini gue usah kancakan bulan ini kayak ini. Engkau makin kayak ini raja jong.
Sekutu jaga sepertama hadirin. Cak sampai masuk bereng haram dek kau lihat anjuran. Tak langkong semua orang. Cak dengan makin dengan tak pedeng sehalan ben seharam tak pedeng. Sepeling gempang ni. Sekejap lagi November gula ban sampean pet pesta demokrasi boleh lagi. Di bering lestari. Pilihan legislatif, pilihan presiden lestari. November kita akan ada pemilihan lagi. Ngi. Kepala daerah, bupati dan calon wakil bupati serentak se-Jawa Timur nanti. Nika insyaallah deki para bupati ni kan bukan beda pesa boleh ni kan. Beda diberi pesa boleh. Kula tanya agarin telandung. Mun beda orang para pilihan pa hari beri obeng ke sampean untuk milih situng calon, ekalak napa ekalak pesa ni. Ekalak sip. Ekalak kak? Mata ikalah aja ni cuak ini tokoi porpor orang, payah culu aki tak ikalah. Bener, tambah bener. Sabar je ni ke pengajian, kuliah perlu madepa, urusan cocok tak cocok, ki di macam dengan penceramah ni pada bentuk tukang pecet, pada bentuk tukang pecet. Tetapi mohon biar bahagia budak ki, mik sakit kan dia ni, tukang pecet sakit kan. King muni je kaji, insya Allah beres roga nembian. Ya menterolok saja ajak ngujang tukang pecet, ngujang tukang osar. Wah. Hadirin, tak langkong ki, cek ni ke pengajian gula madu pak. Urusan etorok tak etorok, menteri keberimna hidayah. Etorok sekalangkong, insyaallah selamat. Tak etorok, lo apa-apa, cek kubur nambian, tak kira apolong bentang kuburan ki. Tapi pelampian ni por-por tak kira tepak kangkok budia. Ikan gula perlu mendepak jadi ke pengajian. Gula perlu mendepak. Pemberian saat menjelang pemilihan seabri keng makle ebele ini secara hukum fikih disebut dengan riswah. Sogokan, ni? Ni kagok sogoknya mana? Nyogok ni kah hadirin? Hukum ada dua, situng hukum haram. Si nomor dua hukuman nyogok ni kehalal. Enggak napa sehalal, sehalal senikah. Beda situng calon pemimpin, abang mencukupi syarat secara syariat untuk memimpin. Keng mon tak abri pesebi orang tak evele. Sementara musonak abri obeng, abang mencukupi syarat secara syariat. Mon tak abri pese ke masyarakat, lo tetih tak evele. Karena cebon deng semjaran dia mon tanya aki milih siapa bu? Tak nurut tek, tak nurut cek cek lek, nurut atekos ego, tak nurut aseket, nurut asatos. Monta abri obang tak evele, abang mencukupi syarat, maka cepon fikih. Orang ni ke oleh nyogo, oleh abri obang. Tetapi nyogo ke masyarakat ni ke hukum on, oleh tak haram, halal. Keng senare, makuleben sampian hukum tak ada sehalal, haram kapti mung senare mahadiri. Baik saya beri hukum haram atau saya beri hukum halal mun sinere menika hukum tidak si halal haram kapi hadir. Mak cengeng obong komi banyak oleh ni pah katina apa umpama ku lekuk sampai ni paringi obong podut kalak mun tak kalak kan bahaya lagi kan bahaya mun pas sampean pah kelompok kantu pah duduk nduk itu olak kapi sehingga detik tak ya sepalin bungere itu orang eh? Kala keng tak langkong obeng apa pilihan ni kecek sampai tetidak eren cek sampai ke beli beras cek ke beli minyak cek ke beli bicin cek ke beli buja cek ke beli kalampi hadirin ke beli napa ke beli semen pola beda embong pukak tambah laki pola beda tabunan kujur sebab ke tabunannya ke beli semen pola keng sampian ce mana saya pun keluar ke beli pakai data lihat di TikTok ke joget dia Taris na bulad. Nah, lihat itu juga. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, kau beli barang, si barang ni kau bisa amanfaat secara umum sebab kau jalan, napa sebab kau lampu na jalan, napa sini kau. Jelas-jelas ki. Kulari bering copok yang tarijukan hadirin. Ki pilihan presiden berdesentar ke copok salah satu calon.
anggota DPRD kecompok. Dapat kecompok nyon duana kiai mentar bigula nyon ga Allah mentar pada teka hajat pleman pan pleman pa hacu lu besse ke gula. Itu ola bigula. Punten-punten sabar-sabar dikelah pleman. Ana apa mi itu ola? Tepes. Haram cek tepes ah gula. Suruh mulai kadok dekat dekat. Jangan ngelakak berdiri aja suruh mulai kadok je. Pemulai-pemulai ke ya. Cungu-cuang kok je. Tak langkong penitian jadi kisak ni ke beda ini. Oh tak boleh tukar dan nak maju. Tak banyak salang lah ngemundina. Keng mun mulai nak jambak tu satu tukar dia kelecek pun kau tak ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang kimun pak sabor sabor pak abrik ke gula telur atos gula pak beli semin semobil kan 1,5 juta telur bolos sak semin mun pak abrik ning telur atos ku tak pese gula 1,2 juta gemet bin mergen tak tandihi tan ora 1,2 juta tidak ramah kita ngan nak jang gula pun tikel-tikel dah bekta peleman gubik gula cak sekai ngepah tebel haram ku beli semin ku beli-beli kere kala gula berhubung tepes hadirin sabora cak ni kesyariat perlu ibu depak tinggi hadirin sepora ni ke hukum ben boleh gula kalak berdepai kan tu ni kalak bengal ki menikah tu kan benih compok ngoreng je dengan gula di kantok gula ni ke di kantok mba gula di kantok balakik di kantok maka namun gula ni ke bisa adakan dengan ni ke insyaallah ding mantuan almarhum Junaidi ni ke seturun ke gula tahu ni saya lagu India oleh oh bapak gula mun saya lagu India ni kan mun saya batuan ni kan kak embu okey bapak gula ni kebetulan dari India bapak okey. Bapak gula ini kenyaman nama Rikan. Empat setelah tanan Sahrul Khan, Salman Khan, Amir Khan. Ah, bapak gula ini marikan sedek ngudeen ni kan. Abu cak cukup cak tu kok titi matuan ale. Titi gula kalau ngebeda ki bulan ki beni orang mungkin tu ni gula kira yang kanto gula. Kemudian tak kira baca aja mungkin gula kebelar yang telandung pulan muak gula ngak ring Jakarta. Titi beksu. Ngampu mulai kada tu kok mal. Allahumma salli ala Muhammad. Bersitung. Jadi jaga deren. Le setengah jam. Hah? Le boleh ngak bini kula ni kan. Eropa abid. Jadi eruan ni kata ada kecuali kembang. Kula benajunan kan mangkian bahiru ada kembang benih muntah halal saya ngak cek deer. Sepertama itunya hadirin deeran haram ni ke ada tiaki kau leben ajunan lebur ala ko maksiat sengka ala ko taat. Ia khairan itu buat kibik kusti kanjing Nabi kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih setiap daging saya tumbuh dari barang haram maka ke daging ini kata pantas kecuali ikhlo apoi narakan Allah mentir selamat tekau li ajunan amin Allahumma amin Allahumma. Saya nomor dua panapa hebat tak erwan nikah wala yakhruju minhu illa tayyib seedeer kembang sekeluar matu ni ke erwan erwan ni ke seedeer kembang sekeluar matu gula sampai makin dok teman giding bertebu ada erwan mincret ni matu sekeluar sadika mu'min mu'min ni ke seedeer kotu halal sekeluar kotu bagus jak sampai sekeluar dari lesan orang mukmin gak dinto masake ke orang lain masake kata tangke mata nyaman kata tangke artinya cek panggempang abek cuba aki orang lain cek panggempang nyari salah nata tangke cek panggempang akan dicuba nata tangke ni ke orang mukmin hadirin karena mungkin gula ben sampean arah sana ni ke cung kempangan boleh gini banggi ni ke ni gara-gara ni ke ni lambak ni ke arah sana nangkin
amu temu orang pada orang makin tak usah jadi kula ben sampean tak usah adakan dah kula ben sampean cukup neng-neng maca postingan kula ben ajunan mangki orang arasanan ibe cebik kula ben ajunan maka kula ben sampean termasuk bagian orang si arasanan hadirin mangkari selebih bahaya mangkin nek mun kula ben sampean arasanan ring malau made jering mabere ma timur mik pula tapang kilas telas sen bisa minta sokore sokora mun si arasani orang jauh bah ketina apa hadirin mun si arasani bah artis mun si arasani bah pemimpin presiden bupati pak camat klebun pak si arasani DPR menteri bila si minta sokora kula ben ajunan jelas umpama lakarlah salah ongku kula ben ajunan pakuntai peneraki secara syariat untuk arah sana meskipun salah ongku kecuali kalau kawan salah siapa padang cepun bahasa fikinah mutihir kecuali orang siapa padang kalau kawan tusah oleh tusah ini kak erasani oleh tapi tusah siapa padang sepora sepora bada orang bini pun ke pasar akalam jalan ketat melolo pah lejingan umpama lejing uning lejing huk jalan nasi ket entek geluk kapan yang kui pah ingat lontong banyak geluk berdeser aletuk kairing aletuk atas mumpu banyak ring tukang becak tantem kebungan acem gara-gara jalan jalan kaki aja ini kini agelak dia anang siapa dia kakak ini kak ini kan dia lejing pah agelak bada orang bini pun ke pasar matau aurat umpaman hadirin maka panjenengan oleh arasanan ring bini nikah tapi saya oleh rasanya masalah aurat tak masalah tusa saya lain tak oleh jadi tusa saya jeng kau padeng tusa saya tanpa agi kau ring banyak oleh rasanya tapi cuma tusa saya padeng nikah umpama pak si bini kak dinto hadirin saya matau aurat pak andi kelakuan ngico ngico tak oleh rasanya meskipun orang lakar ngico ongku karena ngico ini kalau apa padeng imun padang benih ngecoknya mana ke arampok kita lakukan tuh sini mun di orang nggak itek pengitek tak ibu tahu kau udah benar tak oleh arah sana kan mungkin nih kesi bahaya ini apa lagi masyarakat gampang mungkin aja gak salah orang lain cek mungkin apa napa boleh salah tak salah ya kerasan sekecaki molotan tapi ini kan tuh molotan aman kan tuh ini ke molotan kan sehari tak dia bolong ngarahi lu mau dicompok gula nih kan sebulan ten genten heboh mun sik amolotan tepak kasih melarat anak ang sik ro kaunjengan kake jong kaunjengan kake pak engko kenyang habu mun sik amolotan tepak kasih soki kaunjengan kol dua kuletung la asela cek kol 12 bi bin cek cek kon ka tua arap le itu sebiasa nama taan mata Allah lah kita datang di berkat cak arpuan anang benbini nah dan nak cong kau benih kayak ngalah nak kintor tahu esen apa hibitong tung dua telok empat lima kalau kum tarik ke pasar nyuatis itu sa pasar saya kan kele kon kak tuan raja entahun beri arah apa buk haram saya tidak ada nyak letik kaya kok ini kaya turjan kaya turjan ini kan itu kan cung saraan kan muna gila anu tojuk gila tukak kemih buk tojuk gila tukak ambu alek ya lah ayo apa cangkak ya Allahumma sholli ala Muhammad tebak kesekian ni bon saya nomor telok kenapa keistiwaan na Erwan hadirin Erwan nikah ningke karancak na apa asaus tak teman ma potongan rancak nikah Erwan la ningke karancak sepaling kini sepaling lemes Erwan lo teman ma potongan rancak hadirin hewan saya lain ajem ni mun tebak kasih mupuk apa potong Erwan nang ningke ka lalang ningke ke berbeun Irwan ni kalau teman ma potongan rancak artinya mukmin ni kata oleh tiba bandek kau orang lain tak oleh mataknya mandek kau orang lain ni kau orang mukmin se nomor 4 seterakhir Irwan ni kalau teman nyari musuh king mun beda musuh tak teman buruk ni kan Irwan
Tak tuman nyari musuh neng, tak tuman nyari marga. Irwan itu tidak pernah mencari marga. Nah, apa bahasa Indonesia marga? Apa? Hah? Salah. Ya masalah aja mau turunnya masalah lagi ya. Marga. Apa bahasa Indonesia? Apa? Gara-gara. Gara-gara cak mau turunnya badar gara-gara lagi ya. Bahasa Indonesia marga apa? Ada. Bahasa mau turun ini kebetulan sih ada bahasa Indonesia. Contohnya majadi, apa bahasa Indonesia majadi? Majadi, iya bener majadi. Sip. Tangkan cadu lebih lagongku. Majadi ego. Apa bahasa Indonesia majadi? Napa? Paman, mun pamannya kan laki, majadi ini bisa bini. Ayo. Ada. Berdua, kita ada bahasa Indonesia boleh. Parobah, berubah. Apa bahasa Indonesia yuk? Lo anaknya anu itu lahiran lahir ya iya lo anaknya berubah. Oh satria baja hitam laki berarti dia. Oh saras 008 dini berarti dia ya. Maju apa? Berubah, berubah kan tuh gimana? Laki abini berubah. Berubah. Berubah apa bahasa Indonesia ini berubah? Ada berubahnya. Jenis kelamin. Bani jenis kelamin coba aku nak tanya laki apa bini berubah jangan nanti istilah lah nengah tak lah benar-benar paman pipi ruang aja menjadi cucu jodoh engkau lek mau dipijat kaki pah nyaman ngarah cucu lek apa saya kalau dipijat kamu jodoh deh ya nah yuk jat pijat. Lah saya kalakal kok magi genteng tak bukan kok pentong bentis suri kok ngare. Allahumma sholli ala Muhammad. Irwan ni kalau teman nyari masalah, lo teman nyari marga, tak teman nyari musuh, king mun beda musuh tak teman buruh hadirin. Mbian tak kira bah nengendeng bah bi Irwan bah yen tari sengak lo kira mun Irwan nyengak king bi pani kening kelecek jua. Kening lepet nyengak Irwan. Tak kira lanya lah Irwan. Irwan magi lebe derok kan tumpian lebe je tingkur cek lanya lah tak kira sengak. King mun lebu nek pentong bi sambian. Buru sampean lenyelam ke dalam main yambak ya tersebitnya Tuhan pun tak juga keluar sedikit orang mukmin hadirin tak tuman nyari musuh king mun bodoh musuh guluban sampean jok buru tak tuman nyari masalah king mun diberiin masalah jok nyimpang ini ke mukminnya mana jelas mentir ke guluban ajunan dari telok kelompok ini ke mentir guluban ajunan bodoh kelompok terakhir jadi manusia ini kebagi berempat kelompok saya nomor situng. Wangku ya Allah, wangku wang. Saya kemas nyepit mertung manusia wangku wangnya. Saya kemas nyepit gitu. La haula wala quwata illa billah. Aja boleh nyepitnya. Talakong bajohan mun ngunceng gune boleh cek bekintar. Manusia bertelok kelompok nomor situng kelompok manusia wangku wang iku. Allah. Saya nomor situng zolimun di nafsi ini kecek saking hewan pada na wangku wang saya nomor dua muktasid deng sedeng cek saking hewan ini ke kelompok lala saya nomor telok sabikum bil khaira orang saya cuma ndak kelakuan bagus insyaallah tepat ke kaulah anjunan amin masalah kula menajunan ampo ala kudus hadirin. Saya kocak sabi kumbil khairat ni kebenih orang yang selok teman ala kau dosa tada manusia saya tak dosa ni kah tapi pan mari dosa abadi mari salah abadi mari keleroh ni on saporah ni termasuk kelompok si bagus insyaallah kau lebih najunan tepat kelompok si nomor telok ni kah amin le ketika masuk kelompok si nomor telok apa ku ada guna Allah jannatu adnin maka kau lebih najunan bekal apa masuk suarga na epon kusta. Le mangken saya repot takut gula benajunan ni kehadirin tak tepat kelompok si nomor telok.
tak tepak kelompok terus-terusan istiqomah. Karena manusia ini kepada awban. Bode datang waroong, bode datang khosoong, ya ampo datang jubang kan sedih ke manusia. Mun kadung datang khosong adikir masjid teka nangis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Toron ngecok sandal. Kan bode sedih ke orang ini. Bajan adikir-adikir pan mulai sandal orang ini pegumet. Umpama kau leban ajunan toman ngalako tusa. Pah tusa ni kak iki baseta. Maka kak dinto sebi ulama ahlus sunnah wal jamaah ibadah aki acara haul, ibadah aki acara doa bersama untuk anyu onaki sapora. Umpama dari keluarga kau leban ajunan seseta toman alako kalakuan tusa. Sekalakuan tusa ni kak ibu taseta. Tak sempat atau tak sempat minta sapora. Maka kalaban acara haul nikah seset meskipun toman ala kotusa tak sempat minta sapora tibi mun bi seodi e minta ki sapora pada ben mangken ku tak gemetu sana seset di Allah e sapora amin Allahumma. Maka mangken kula bengal nyaksen almarhum Haji Ali sareng almarhumah Haji Sutiah menikah se wafat niki. Harapan ya gila tu. Dan yang gua absa abdi kaki ni. Hadirin, kalau ben perpangkian mangken dan gula bengal nyak se eh almarhum ben almarhum mereka mangken eh peselamat sareng ajunan Allah. Amin. Torai hi, torai mun isem jaran mun itlandung beda orang seta pas iya oleh pah idilim saya hole ini kepada empat perkara sesetia nikah selamat nanti usah mang boleh karena saya empat nikah pakun bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mertung as-salatu alaihima senomor dua wal istighfaru lahuma nomor situng e dua aki nomor dua enyo onaki sapora kula tanya perpangkian mangkene kepada doa napa tada beda dekik acara nikah itu tutup kala bendoa wal istighfaru lahuma. Orang tua dua sesetia nikah enyo onaki sapora gelak ketika tahlil beda istighfar napa punten astaghfirullah li ahli kubur astaghfirullah li ahli kubur orang mati enyo onaki sapora bi siodi kanjing nabi sa'adabu ummati ummatun marhumatun tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil abwan. Anung gunung tu sana pada benung tengah tu sana keng mun bi seodi e minta aki sapora maka tu sana kata ada hadirin gemet e sapora bi Allah sampai nang situng ketap orang mati ni kesampun e pecah ke yaumal ba'si kak din tomator ke Allah aina li hadha ya rab dari kak din manikah tu sakule tak ada sekali mik kenceran kule banyak kule lambat semati ngibat tu sekilok minta sapora de ajunan e pekuwa jawabna Allah hadha bistighfari waladikalak hari gara-gara bi anak kakek minta aki sapora tu sana kakek gemet ada sekali. Amin kok kak. Cengeng. Lagar sini kemun kenyang bagi kulis kesakan. Mana sini keserba repot, lapar getur, kenyang getur. Napa keng lebok tu namu le? Tuh namun waktu namu le. Peleman, peleman. Korang. Kulen apa cang si ibu bapa? Apa? Kulen mungkin api dah tu sampai kulen. Mak mian tak kira peleman kira. Tak kira mulai kan tu di sini tengah berkat di TV on kedai jen. Mati gunung, bagun dah iya bapa. Keng depan ke bengkau nanti gunung depan hebe suwe. Colong hodil je lanceng aku. Harap apa kak? Bila hitung apa tu masa jente kau? Entah. Kulen api dah tu ni kau paling ngabit sajam ni kau paling ngabit kau. Paling ngabit. Mari paham boleh. Mun korang ngayu. Iya ngayu kan. Nomor situng itu aki. Nomor dua ini ona kisapora. Saya nomor telok. Mau saki Al-Quran. Hadirin. Kelak benda bacaan Quran apa pun tan? Napa dia? Yasin. Macam aki Yasin. Alhamdulillah. Maka kita ima caki yasin tahlilkan iya wali kul hu kasa kul hu wallahu ahad allahu somad kasa Quran suratul ikhlas ta'dilu thuluthal Quran kul hu sakalian
gak dinto abending seperti lo Quran. Kanjeng Nabi saja bu, ikra'u yasin ala mautakum, maca yasin orang setan sampian kepi. Hadirin, Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki nulis situng kitab, nyamana kitab pak tahqiqul amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal. Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki menyatakan bahwa seepakon maca yasin ni ka orang setan benih cuma orang sedekah. Hadis ki puluh nikah bi ulama di luar NU epakon baca ki ketika orang sedekah. Mun lamare sete banyak ki yasin tak manfaat. Jabun Sayyid Muhammad punten. Bahkan benih cuma yasin. E maca ki Quran na ba saus sampun orang sete ni ka manfaat. Ni ke banyak bahasan Sayyid Muhammad. Bahkan pendapat yang dikutip ini bukan cuma dari kolongan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengutip pendapatnya Al Imam Ibnu Taimiyah. Ulamanya tetangga sebelah juga mengutip pendapatnya Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauzi dalam kitab Ar-Ruh bahwa pamosan Quran dek kau ring mati ni ka manfaat keng tak langkong dan gula emang gak diman medepa Quran saya bisa amanfaat ka ureng mati ni kah mun saya ngaji oleh genjeren sabora mun itu rejan kah itu loko ni kebiasaan ampo beda hataman cek pun ring cempok mukodeman entar ke kuburan hataman diberikan sajusan pah ngaji kula ngebele ngaji saya bisa ikhari maki genjaran ke sesetan kemun saya ngaji oleh genjaran mun saya ngaji tak oleh genjaran maka sesetan tak bisa ngerima genjaran tak bisa ikhari maki napa-napa oleh orang mati kula ben sampean alaku ke Malaysia si bisa akhari man pesai ke Madura mun Malaysia igaji mun Malaysia tak igaji apa saya ikhari maki sana tak igaji tang ke polisi yang bikin diri nak ikhari man ke Malaysia orang ngaji ni ke genjaran si bisa ikhari maki ke semati mun saya ngaji ni ke oleh genjaran mun saya ngaji tak oleh genjaran maka ke semati tak bisa manfaat dan gula tak larang hataman hadirin yang mun hataman tak dapat tepat cempok gula ni ke mun hataman seporah saya ngaji ni ke macam-macam berarti saya ngaji ni ke saya ikhidin ke rokeng ketika ada yang bendin budi ngedok ngak tengah ngejok macam apa lo itu bismillahirrahmanirrahim أو كالذي من أنا قريت وهي خامدة قال أنا ثم بعث قال كم لبثون وكالذي من أنا قريت وما قلنا بخرج إذ هم وهم يستقون وما يستقون إن في ذلك هم تن ملكات apa saya baca ikan itu rujan ikan itu berdok bu berarti ini tidak enak itu rujan berarti saya cuma saraan boleh sampai ke suaranya tak ada kalau aku bidi ya hakim sampai ngucak tang colong atar bilum pentong di kok kemarin hadirin mun pah cuma akebi tak metu suara ni kata usaha bahas ngaji kau leben ajunan abeje saya macam pateha pah pateha na tak ekeding bi kopi ngati bi beje ngata asah ni karena saya kocak macam ni kacapun ulama fikir ayus mi anafsahu kutu eko ekeding bi kopi ngati bi mun kopi ngati bi tak ngiding maki beje ngata asah maka na pateha ni kau kutu ekeding tapi cek sama kesetia bodak bu jeng tegesan tak gelu bu atai atraki ke jeding gelu jenek kan bodak kan si biasa ni kan atayat mun sampai nyaring gelu pah aganggu kasih abu jeng selain ini bisa haram haram mabani patehana taswis lil musalli aganggu kasih abu jeng selain ini gelu maka sama biasa kutu ikeding asimak ni kepada dua berada simak bil fi'li ikeding secara kenyataan lakar ikeding Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim ika asimak bil fi'li berada simak ni ke bil kuah apa jang itu yang desel jadi maka apa kajab aku tak ngiding kau bengok tu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 t jadi maka lah apa jang maka apa kajab aku tak ngiding dia remak asah na banten ika asah buah jangah cepon kutu ikeding bi koping ada kan tak ikeding bi koping ni kampun eko cak ngiding tapi benih bil fi'li tapi bil kuah jelas maka orang bini ketika haid sampean kan haram ngaji Quran tinggi
Bedereng bini apal Quran, mun tak muroja Al-Qur'anna ilang. Sementara maca Al-Qur'an teh bunah head, mun maca hukum haram. Maka cek pun ulama oleh muroja'ah sampian dengan cara akebi melolo tak usah metu suara. Nek make head tak haram pian. Itu muroja'ah ini. Jelas? Beda boleh hata manik kayak compok. Pulang ding selain lah para ma, ya ding tibi kik kari banyak, muka kentul lemper. Beda-beda. Oh, berarti oleh di dina ya surjan. Meja padan. Etem pengking mokoddaman ngak nikah cara nah hadirin. Etem pengking mokoddaman ngak nikah. Tingkel tak usah mokoddaman. Tingkel macam yasin alang sarang saus. Bening alang-alang mukaddaman kuda keng carane pebecek men mukaddaman mungkin de bedeng agi buru kasah tikel maci senareng sareng ti nama kita banyak sepenting fokus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu bani aksaru ti nama kita banyak koro paratu maki banyak mun tak paratu anguk didik sepenting becek hadirin jelas maci yasin situng mimpin selain norok bunte yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin lo satam sekur'an cuma yasin keng huruf petepak maknana tak auba ni ka oleh genjiran ni kelebih amanfaat item pung hatam tolup lojus keng tada oleh genjiran sekali maki situ gara-gara acara macan enggak kelihat kasah sayang maci yasin saus pimpin keng selangkong saya mun maci yasin ni kasi mimpin neku apa napa hadirin karena Quran ni kah maca genjeran ni ngali Quran ni ke genjeran lain anapa mik langkong saya neku apal Quran dia benih masalah apal tak apal makilah apal Quran kapan ibdiin emik pah ngeter maki apal elang apal enak sering kuda tabang kiring mimpin yasin ni ke yasin pah teti lancong dapat awak ayatun sebab-bab boleh ke atas boleh okey ibadah taruh kadang oleh setengah apa mari aslinya saya baca saya nikah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung ngitek subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un sadaqallahul azim ibu dia nyampir cocok kak lekas ngakan. Jadi etempeng nanggung saya neguk saos karena gak dintoh hadirin benih urusan in mainan ekere makina kasih setuh makle aman faat ledung kadung alako torepa saya sekali dung kadung lesok torepa becek sekali makle onlena gak dintoh aman faat kasih setuh amin Allahumma senomor empat hadirin senomor empat se aman faat kasih mayit pasti selamat situng beda doa nomor dua beda istighfar nomor telok beda pemosan Quran senomor empat ni kebeda sodakoh ni kasih maksud kanjeng Nabi irhamu mautakum bid doa awis sodakoh sadakai orang mati namun sadakai ni kebekal selamat hadirin sodakoh nikah tak usah ke akhirat ilim kubur ni ampun masalamat iya akhirat tetidak dengan neraka makanya kanjeng Nabi ada bu ittaqun nar walau bisikki tamrah takwa sampean ke neraka meskipun sedekah sebab kurma ilmu kubur sedekah ni kencerna ampun ibe kita ada ke akhirat mangkana orang mati ni kecek saking audi boleh beni apa jengah beni apa saa beni haji tapi sedekah ibu kuat ibu Allah rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin ya Allah kula cak saking tuli mati cak saking tak tuli mati tunya kula ibe kia tunya kula sedekah akina apa napa mak sedekah ami benih alaku ibadah selain ternyata sedekah ni kata ada di akhirat amule ki itunya amule e lum kopur ampun e papadeng bahkan sedekah ni kah etunya ampun ibe ki beli senang tiap laku ni kepada malaikat turun sepertama doa Allahumma dimun fikun khulafa ya Allah orang selam orang ahli sedekah kak dinto paringi kentis lebih banyak orang secerai kak dinto Allahumma dimun fikun khulafa waktu memusikan halaka sementara orang secerek pak ancur aki pangeran ini berlaku itu aki makanya orang lambat ini hadirin ahli sodako tak usah gelum kubur ke akhirat itu nyampun ke teka hajat dan gula cerita gula bah mulia paham pun wis bahwa sedekah ini ke teka hajat ini cerita lagi setuju
Mak kita setuju bahuna cerita hula. Dengarkan kisah berikut ini. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Situng bakto hula teman katamu yang dari Gelis. Dari Gelis Bengkalan. Kiai, dan kula turun ngunceng sampian tanggal 13 Muharram kiai. Tekubik kula tanggal 13 Muharram, aise eram penang. Jadi kula tak langkong kisah poran, ini kak kula aise eram penang. Buh, mangkana embu kula cek ngefen ke sampian kiai. Jadi saya ngefen ke kula ini kering bini umur belum poluan doang. Mungkin umur-umur segemik, kula bisa lebur. Ngki cek lo tak bisa acara mantan, ini tak bisa yoba. Ngki tak bisa pun, ngki tikel kiai. Pala tak bisa tak napa dan kula nyon eti. Ngki keng sengonceng kula pulan mudi keluh. Okey, seporan lagi, cek benda yang tak gelem, gula yang tak bisa, kita tak napa, peleman. Sebelum peleman, pahaculu amplop hadirin, ke gula. Gula lah kar biasa ni, compok mun berdari ngonceng, jadwal tak mangki, pah abri amplop, gula tak anda, mun tak ipaksa. Ya mun ipaksa mi atau karena margan amplop bu. Jadi gula tak anda, ampun-ampun, salah sampian masang jadwal tak mangki, pagi abri obang, tiga ampun tak usah. Enten kiai. Neka ada hubung dengan si ngunceng, neka sadekah je pun mbuk pakuni robek kia maka tak boleh, neka sadekah dengan keluarga dia tak hajar. Oh, ngki sekalang kong, kalah dia gula. Kan ini kalau pahit ya sudah pak ke rumah ada kiri. Orang ini hadirin peleman. Peleman hadirin. Amplop ini dia buka orang apaan mulai. Ternyata pesen apa ni bitong bi gulai bitong ku tak apa ai 5 juta. Kulo ku tak apa kira pikiran selok gelem. Bene-bene kilo ceramah lah 5 juta acara mah boleh bene. Bene billahi bene potong bene biko kemarin ke kejo. Tepat kareng ngapring dina di pacek sarana gelo. Bene ku mari kini ngake. Kulo sekira pikiran polanan saya beri banyak gelu cek 5 juta ke ala ke sebulan ke Malaysia belum tentu oleh 5 juta jadi gula bilang sabri cek banyak bi gula pengajian saya rampian angin telponnya mana kesahari mpian ambil pengajian tanggal 13 ki eki kiai torin apa mun bisa yang lady ngempian alai ke tanggal lain eki nanti na tanggal lain keng e tanggal ni kebeda acara mantan eki gelis pah orang abri obeng cek banyak yang gula eki kias eki gelis di ngempian alai pah haji wap senikah buh sekalangkong kiai sekalangkong bermak sekalangkong kesahari. Kula pegelak rencana nilpun lagi ya terong ngobak jadwal kain kula sini nilpun atau kau iki kirim pian ni kak kula kita nilpun empian pak nilpun ke ada pak yobo cek sekelangkong lagi ya kula mikir tembus men 5 juta lo nginep ribu jadi ni kesudahku ni tak nginep waktu ni kaki cek gula ngonceng orang terong ubah dan peten sepura kiai cek obo kiai son mari ngonceng kiai mari ngonceng terop tak ibu kiding ni kawah sekelangkong titik yang gula Allah muntepani sodako orang ni kak teka hajar dongku teka hajar dongku ni ke kontan tak nginep kak gula kalak ngebelah bini kengiding bertedia orang bini kengiding cerita gula tipik sing alam ini kak waktu ni kaki ya langsung pahas sekelangkong orang ngasih yo bajak biasa tak gelap maka ni gula kebada kesampean mangkin nomor situng sebagai bentuk bukti bahwa sedekah ini kita kehajat saya nomor dua bi kuliah kepada kesampean mungkin sebagai bentuk bocoran takut sampean pah ngonceng aku leku pah lo bisa apol dek remar betul apa arah jadwal apol terus bisa ngaki buru jubi caran engking ya tapi mau dikantuk cek dengan lah compok kuliah tibi cek ada bengak mbak dikantuk kuliah ya mari kini pentong di kok marin lagi mau dikantuk cek dengan lah belah termasuk Roman ring sepo ni kalau dik menjadi kapia tak usah 5 juta 4 juta sangat sekat gelem guna kenapa? Gratis ongkir ya COD lah majar pandepa Allahumma salli ala Muhammad. Maka mun saya odik saus epa tengah hajat pah ketina apa saya tetap selamat tak leben sodoko mungkin saya begini kah setuju niat sodoko na almarhum dan almarhumah mantar hadirin almarhum dan almarhumah mungkin sajian padang gopura amin sajian tengki terajedah amin kau leben ajunan saya odik mantar lenceng umur mantar teti orang saya sehat
bisa sempurna dalam ibadah. Amin Allahumma amin. Sekak dintoh sebisa ibadah pak sana usam biar kerja sepura kiki tak langkong para kiai setiajah mana ibadah salah ibadah pak asli karena gula budu gula enteng ni on sepura lek alek sepura kiki kepiki sepura kiki eh cantar kia lagu lagu dah congo cedok dia bila sekak dintoh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like and share.